Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Rizky, di YouTube channel kesayangan kalian, Rizky Ratnasari. Ya, video kali ini seperti biasa aku mau masak-masak. Dan kali ini aku masaknya ditemenin sama Menir. Yeah, you will help me, right? Thank you. Yeah. Jadi hari ini kita mau bikin meatball pizza. Jadi gue nemuin resep ini gak sengaja, dan ini jadi menu favorit kita berdua, oke? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share videonya. Oke, sekarang aku mau bikin meatballnya dulu. Ini ada apa sih wadahnya? Terus ini ada daun bawang sama bawang bombay. Kita masukin. Terus ini ada ground beef. Ini aku mau pakai kira-kira setengah aja. Masih segar banget dagingnya. Terus abis itu kita kasih bawang putih bubuk secukupnya. Bawang putih bubuk. Terus garam. Penyedap rasa. Dan lada hitam. Aku suka kalau ladanya tuh rada banyakan gitu. Terus kita aduk sampai rata semua bumbu dan bawang-bawangnya tercampur. Nah, kira-kira udah rata kayak gini. Saatnya kita bulet-buletin untuk jadi bakso. Untuk size-nya itu selera kalian ya, mau gede mau kecil. Tapi kalau aku saranin sih jangan begitu besar. Jadi biar dia matangnya juga nggak terlalu lama. Ya, jadi Yerun bakal bantuin aku ngebulet-buletin si baksonya. Tuh dia udah buletin beberapa. This is your favorite job, right? Sambil nunggu si Yerun bikin baksonya, ini aku udah panasin pan, kasih minyak dikit. Terus ini aku mau numis si bawang bombay dan bawang putihnya. Numis sampai harum. Bawangnya udah mulai harum gini dan agak coklatan, layu. Terus kita masukin si tomato puree-nya. Sambil tambahin air. Airnya dikit aja. Kita masak sampai sausnya ngentol dan agak nyusut airnya. Kita aduk dulu ya biar rata. Ini juga bisa jadi buat saus pasta bolognese. Ini juga enak. Kecil ya. Terus kita kasih garam. Lada. Aku pakai lada hitam ya, karena biru lebih enak. Terus kasih oregano.
Aduh. Terus abis itu mau aku kasih gula. Karena ini sausnya tuh asem banget, jadi aku harus tambahin gula. Nah, abis itu kalian cicipin rasanya deh. Kalau rasanya udah pas, udah tinggal dimatiin. Aku cicipin dulu rasanya. Kurang asin. Udah enak, udah pas, terus kita matiin. Oke. Kita udah selesai masak sausnya tadi, sekarang aku mau masak si meatballnya. Ini Irun udah kelihatan nggak, udah bikin bulut-bulutnya bagus dia, makanya ini gua kasih kerjaan dia. Dia kalau udah ngebulut-bulutin gini rapi banget. Kita masak si baksonya sampai setengah matang aja. Nah, kira-kira udah setengah matang gini ya. Nanti warnanya udah agak-agak kecoklatan. Terus gue mau matiin kompornya. Terus sekarang kita bikin si adonan doughnya, adonan pizzanya. Oke. Ya, ini Yerun mau bikin si adonan pizzanya. Gue males-males ngulenin begini, ini dia yang paling jago. Kasih air. Kalian bisa lihat di kemasannya ya, ukuran airnya berapa, sama minyak goreng. Smile, babe. Diaduk terus, diulenin sampai adonannya nyatu gitu. Ini kira-kira adonannya jadinya kayak gini. Terus kita bakal taruh di tempatnya ini ya, buat pizzanya. Masak-masak bareng kayak gini tuh jadi kegiatan baru kita sekarang. Terus ditaburin tepung terigu dikit biar nggak nempel-nempel. Udah lapar. Udah hunger. Gue kalau misalnya masak pizza, pasti gue selalu nyuruh Yerun buat bikin si adonan pizzanya ini. But I think you need to talk something about the dough, like what should we do or what should we don't do. Oke,
I'm the expert you are. Yeron udah berusaha semaksimal mungkin untuk bikin adonannya bagus dan rapih, tetap aja ujung-ujungnya begini. Not too much flour. Oke, sekarang itu masak-masak ini tuh jadi kayak kegiatan kita mostly setiap weekend, karena sebenarnya minggu ini tuh dia ngambil cuti buat ngecat rumah dan segala macam. Nah, jadi gue sama dia tuh kayak masak-masak bareng gitu. Misalnya kayak gue motongin bawangnya, terus dia motongin yang lain, atau dia ngebentuk apa, atau nggak dia yang bantu ngebalikin gorengan atau kentangnya dia. Jadi bener-bener teamwork. Ya sayang. Ya toch. Ya toch. I think it looks good. Yeah, it looks good now. Yeah, better than before. Sekarang kita kasih sausnya. Ini adonan yang dibentuk udah jadi. Sekarang kita kasih sausnya. Gue suka sausnya banyak gitu, guys. Ya walaupun nanti sebenarnya nanti tuh kayak agak-agak soggy gitu. Tapi enak lah, gue suka yang sama sausnya banyak. Widuh, mau tambahin sausnya. Diratain dulu. Tuh, gue suka banget sama sausnya yang banyak gini. Yuhuu, mereka. Ya, sausnya udah selesai. Terus kita kasih si bakso-baksonya tadi, bola-bolanya. Terus kasih paprika. Ini paprika ada merah kuning. Terus ada bawang bombay juga aku kasih. Jadi aku tuh suka banget kalau makan pizza toppingnya banyak, jadi nggak cuma rotinya doang. Terus ini ada mushroom juga. Ya, yeah, I think it's enough then. Oh, you wanna put it on? Dia mau taruh semuanya baksonya. Gila, topingnya baik banget. Ya. Ya, ini kan udah kayak gini, topping semuanya. Udah kita bikin. Ya, udah kita masukin. Terus, sekarang kita tambahin keju. Aku suka keju yang banyak juga. Wow, like. Nih. Ya, toppingnya sampai penuh banget. Sekarang kita masukin oven. Ini pizzanya. Sekarang kita mau masukin dulu ke oven. Suhunya kira-kira 200 derajat dan ditunggu selama 20 menit karena ini thin crust tipis. Jadi sekitar 20 menit aja cukup atau 25 menit ya. Jadi kita tunggu pizzanya matang. Udah gak sabar, udah lapar banget. A few moments later. Ini dia penampakan pizzanya yang udah jadi. Ya, ini bola-bolanya nggak gosong ya. Tonton aja kayak gosong, tapi nggak gosong kok ini. Mau dipotong sama Yerun. Ya? Yeah. Ya. Yeah. Yummy. Komete. Becce warm. Ya, becce warm. The meatball is good, I think. Good. Yeah. Try the meatball. No.
Stop filming, tell me. Ini pizzanya, aku juga mau makan. Baunya sih udah enak banget. It's good. Sausnya enak. Basenya enak. Biasa kalau orang Indonesia makannya pakai sambal. Enak-enak. Baksonya aja enak banget ini. Bye-bye. Kalian silakan cobain di rumah bikin ini, terus masak-masak bareng sama suami kalian atau pacar kalian atau bahkan anak-anak kalian. Buat quality time bareng-bareng. Aku sekarang sama Yerun kalau masak kita bareng-bareng. Lucu. It's good. Gue suka adonannya tuh yang begini nih, nggak tebel, nggak tipis banget. Oke, sekian itu aja video aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, terus share videonya, terus praktekin bikin pizzanya karena ini enak banget. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah. Bye. I have my hand full.